Hai, baik Mas. Kamu jalan pulang Mas. Kawan rebus. Ah. Ya. Kunci, Pak. Oke, kita bunuh. Oke. Sudah nampak. Good. Good semua. Selamat datang ke penerbangan Malaysia MH730. Berapa ini menuju ke Kuching yang ada masa 12 jam. Terima kasih kerana memilih Mas Wing untuk perjalanan kali ini. Hai, pulang-pulang kencing. Jadi kerak bawah TV. Tidak bagus nak. Cantik kah? Tengok muka dia cantik. 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 Cantik kah? Wah, santai, santai. Kami bertolak tadi pukul 10.30, itulah dari Bandar Mukah. Dan sekarang ni halfway untuk menuju ke Bandar Sibu pula. Baru pukul 11.30. Kereta agak kurang sikit. Aduh. Okay, sambung balik. Miss you. How do you feel? So good. Very good. Lala? Best. Lala? Baik, aku baru kan kau dia. Sejam. Adalah jalan baru Pen Borneo yang menuju ke Sibu dari Mukah. So sekarang 12.30. Kami bertolak tadi dari Mukah ke apa ya? 11. Maksudnya 11 jam setengah baru sampai ke Simpang Musa. Sebab saya suka lah banyak singgah-singgah tadi. Jadi mengambil masa sejam setengah lah. Mungkin sampai di Sibu nanti pukul apa agaknya. Dalam pukul 1.30. Lebih kurang. Lebih kurang lah. Kali kedua. Slow je bawah ni. Bawah mudah-mudah. So, slow dia laju. Safety first. Sama ya ya. Oh, kok is baju lah. Safety arrived Sibu. Alright. Yeah. Flyover dah siap lagi. Masih dalam pembinaan. Still under construction. Makan apa bro? Tunjuk sikit bro. Ini jadi budak-budak. Seorang saya makan. Tak boleh share.
tempat. So guys, kami berada di Bandar Sibu sekarang ni. Singgah untuk ambil kes sekejap sebab sampai ni kami akan menuju ke Betong dan akan bermalam di sana. Dan esok barulah kami menuju ke Kuching. Balik ke Kuching. Oi. Hari panas ni. Betul-betul panas. Bandar Sibu. Okay, sekarang ni kami dah memasuki kawasan Serike, Bandar Serike. Lalu nak menuju ke Betong sekarang ni. Baru menuju kampung 3. Nampak gayanya perjalanan dari Bintulu ke Bandar Serike ni memang sama berapa minit lah. Bintulu? Sibu. Sibuk 45 minit lebih kurang 20 minit lah. So dari Serike ke Betong 2 jam jam lebih sikit. Okay, 2 jam lebih sikit maksudnya pukul 4 lah, 5 Sebangkoi pak. Sebangkoi pak. Sebangkoi itu senyap. Baru. Okey. Oh, sebelah kan jalan lama kan? Jalan baru. Okay, geng. Sekarang ni kami berada di Sebangkoi Park. Take 5 dulu saya rokok. Banyak perubahan tempat ni. Sebab sebelum ni jalan utama adalah ni. Sebelum ni lah. Last year saya gunakan jalan ni. Inilah jalan utama dia. Sekarang ni dah pindah ke sana. Jalan Pemborneo. Pemborneo. So ni adalah park dia lah, taman dia. Macam tak terurus serupa dia. Tempat ni memang biasa untuk pemandu-pemandu yang jauh berehat lah. Kebiasaannya dia akan parking sini ramai-ramai. Tak ramah, take 5 saja. Then kita continue balik. Okay, jom. Abi. Teruskan perjalanan menuju ke Betong. Sekarang ni pukul 3.40 minit. Rasa-rasanya pukul pas tengah sampai lah rasanya. Oops, door. Okay. Rumah di door. Okay, jom. Boleh. Okay, baru kupas tengah. Belum sampai Betong lagi. Mungkin berlima kot sampai. Jadi beginilah camper kah kami kali ini. Balik bercuti ke Kuching, Sarawak. Dari Pukah. Agak selesa lah. Biji dua ketul. Untuk anak-anak tidur, kita ada di sarong lah. Jadi sangat selesa.
Terus sekarang ni kami dah masuk simpang untuk menuju ke Petong. Sampai sini hari hujan. MRSM betul. Iya betul. Polis kecil betul. Lain pula ni. Jangan sampai. Yes no. Oh, masuk kita. Semua kita lah. Ini adalah kali pertama saya datang ke Petong sebenarnya. Di usia umur yang nak ke 40 siri ini. Ini adalah kali pertama saya masuk ke sini. Jadi agak excited rasanya. Agak excited untuk tengok kawasan Petong ni. Petong. Jadi kami akan bermalam di Medan Hotel malam ni. Masa buka Google Map sebab tak pernah datang sini. Jadi agak-agak dalam 9 minit lagi rasanya kalau ikutkan Google Maps ni. Hari hujan. Jadi nanti kita tengok apa aktiviti yang boleh kita buat untuk petang ni. Tak lain tak bukan cari makan lah. Masa Petong. Aduh, hari hujan pula. Alibaba, ada Alibaba. Alibaba. Dia mesti pasal tamu ni. Hujan. Hujan. Okay, dah sampai. Petong terminal. Petong terminal. Terminal lepas. Okey. Okey. So, baru sampai ke Petong. Jom. Kalau tak hujan boleh lepak ke park ni nanti. Petong Night Market. Oh, sini ya. Night Market. Apa? Aku.